Rp500.000. Halo teman-teman, selamat siang. Nah, siang hari ini aku ada di poolnya Damri di Palembang, tepatnya di KM9. Nah, aku mau ke Lampung nyobain armada Damri yang HS. Nah, ini perjalanannya via tol Trans Sumatera ya, dari Palembang ke Lampung. Ini Lampungnya rutenya sampai Kalianda, tapi nanti aku turun di Tanjung Karang ya. Karena nanti dari Tanjung Karang rencananya aku mau nyambung ke Jakarta naik yang Royal Class keberangkatan malam. Nah, ini keberangkatan dari Pool Palembang, Damri-nya yang HS itu jam 2 siang. Jadi satu hari itu satu keberangkatan aja jam 2 siang. Oke, kira-kira penasaran berapa lama ya perjalanan dari Palembang ke Lampung via tol Trans Sumatera? Tonton terus video tip berikut aku sampai selesai. Nah, ini dia bentuk tiketnya, lembar kertas. Keberangkatan hari ini tanggal 3 Maret 2021. Tarifnya Rp200.000. Nomor tempat duduk nomor 1. Kayaknya sepi hari ini. Ini belakangnya gini doang. Nah, bagi kalian yang mau ke Pool Damri KM9 ini, kalau kalian menggunakan transportasi umum, ini bisa turun nanti di depan halte situ. Di depan halte situ ada namanya halte perindustrian. Jadi kalau kalian naik bis kota dalam Palembang ini bisa turun di dalam halte perindustrian, tepat di depannya Pool Damri. Oh, di sini depannya atas ini ada jalur LRT ya, LRT Palembang. Aku belum pernah nyobain, tapi nah, ini suasana Pool Damri-nya sudah sepi. Karena keberangkatan bis tujuan Jakarta dan sekitarnya sudah berangkat tadi jam 1 siang. Nah, ini sekarang udah jam 1:30, udah sepi. Tinggal nungguin HS yang ke Lampung doang nih, berangkat jam 2. Nah, Pool Damri Palembang ini di KM9 ini bersebelahan dengan Pool Lorena ya. Nah, ini. Jadi ini poolnya Lorena, ini poolnya Damri. Jadi bersebelahan nih, persis sama poolnya Lorena Karina. Nah, ini ada persis di depannya KM9. Nah, ini. Oh, ini poolnya Lorena cabang Palembang. Nah, ini terletak di jalan raya utama ya, jalan raya lintas Sumatera. Iya teman-teman, armada Toyota Hiace yang akan bawa aku ke Lampung. Ini mobilnya udah datang nih. Jadi pakai mobil Hiace yang kayak Rosalia Indah yang dulu aku naikin dari Surabaya ke Solo ya, tol Trans Jawa. Nah, ini sekarang juga pakai Hiace. Masih kosong. Dulu di belakang. Nah, ini bagasinya luas nih. Dalamnya nih, interiornya yang belakang ada 9 kursi dan konfigurasi 333. Kursinya tipis ya, kursinya tipis tapi oke lah, depannya satu penumpang. Ini ntar lagi kita mau berangkat jam 2 tepat, nanti berangkat dari Pool Damri di Palembang. Nah, nanti langsung via tol Trans Sumatera sampai Lampung. Lampungnya aku nanti turun di Tanjung Karang, terakhir di Kalianda. Nah, ini bisa turun di rumah ya, jadi kalau kalian yang khusus di Lampung ini bisa melayani penjemputan door to door atau dari rumah ke rumah. Mantap sekali di Damri. Damri HS ini merupakan transportasi tercepat dari Palembang ke Bandar Lampung dan sebaliknya untuk saat ini, karena perjalanan sejauh 317 km ditempuh full melalui tol Trans Sumatera dan hanya memakan waktu sekitar 4 jaman saja. Padahal dulu sebelum adanya tol Trans Sumatera, dari Palembang ke Bandar Lampung harus ditempuh dalam waktu 8 hingga 10 jaman loh. Belum lagi kalau macet di jalan. Sayangnya keberangkatan Damri HS dari Palembang dan Lampung baru satu kali perjalanan saja, yaitu pukul 2 siang dari Pool Damri KM9 Palembang dan pukul 4 sore dari Kalianda Lampung atau pukul 7 malam dari Pool Damri Tanjung Karang Bandar Lampung.
Istimewanya, Damri HiAce ini juga melayani penjemputan door-to-door loh, alias bisa dijemput dan diantar sampai depan rumah. Untuk tarifnya dari Palembang ke Lampung dan sebaliknya Rp200.000. Dan pemesanan bisa melalui telepon di kantor Damri Palembang, Tanjung Karang, dan Kalianda. Kita semua, kaum sesesu bagian beragama Hindu, ada baiknya sebelum melakukan perjalanan berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan keselamatan dan selamat sampai tujuan tanpa suatu ada halangan apapun. Berdoa diperuntukkan dan dipertunjukkan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Santi Santi Om. Dadah. Sampai di ini kita jalan bebas. Bebas. Iya, namanya jalan bebas. Kalau dari Palembang nih titik penjemputannya di mana, Mas? Titik penjemputannya dari Palembang. Di sini pul? Di pul ke sekitar oh, kota Madia Palembang. Oh. Kita jemput. Berarti kalau turut misalnya dekat sini bisa. Bisa kalau dari sini. Tinggal hubungin nanti. YouTuber. Oh. Sama di mana dia Indralaya? Indralaya bisa. Oh, Indralaya bisa. Oke. Okay. Kalau dari Lampung dia startnya Kalianda ya? Startnya dari Kalianda gitu. Kalianda. Jam berapa, Mas? Jam 7 malam. Oh, jam 7 malam. Iya. Jam 7. Jam 7 malam itu dari Tanjung Karang. Kalau start dari Kalianda jam 4 sore. Oh, jam 4. Jam 4 sore perjalanan mungkin sejam setengah. Hmm? Kita ke Tanjung Karang kan? Oh. Tanjung Karang ngetem sampai jam 7 setelah sholat maghrib kan bagi yang muslim kan? Oh iya. Ada yang mau ke toilet kan? Oh. Kan dari Kalianda itu sore jam? Sore jamnya. Oh. Kalau udah penuh dari Kalianda diberangkatin yang dari Palembang ini putar pala ini putar pala terus kakak. Kalau nggak saya kakak ini kebagian. Iya. Kalau yang lainnya belum kayaknya kayak. Ini kosong aja berangkat kan? Oh iya, nah, kosong. Berangkat musim. Berapa? Kita kan nggak tahu kan? Iya. Kalau mikirnya langsung, iya. Dapat duit nggak? Itu kan salah kita kan? Oh. Ya harusnya kita mikirnya, jalanin aja dulu. Iya, benar. Rezeki mana orang iya. Tua kan? Iya. Mas, sama apa ya? Yang di pemain bola ada tenis meja ada ya.
jembatan Musi 2. Kalau kita tadi lewat kota Ampera tadi. Iya. Ampera. Coba tadi lewat Ampera gitu. Ada? Di rest area bisa. Rest area 277. Iya, kalau arah Tugu Mulia di 277. Aduh, dulu bawa bis yang mana, Mas? Jurusan mana? Silver. Yang Silver itu ke Jakarta, ke Mayoran. Kalau ke Jawa Purworejo. Karena juga ini apa ke Unsri ya, dalam kota AKDP atau Palembang Muara Enim tadi bisa. Prabu Mulis, Kayu, Muara ini, Tanjung ini kan trayeknya. Iya. Terus itu Unsri anak kuliah anak biasa. Oh. Anak Unsri itu 5.000, udah enak, mobilnya udah AC. Damri ya. Kan adanya apa Unsri itu? Ada ini besar, apa? Besar. Oh, iya, bis ya? Hino biru oh, itu. Oh, yang kayak tadi dari ya, Muara ini. Iya, yang tadi yang Muara ini itu. Itu kan jurusan AKDP kan? Oh iya. AKDP-nya itu. Ya, udah lama di Damri, Mas. Alhamdulillah. Saya ini sebenarnya S2, Mas. Heeh. Loh, kok bisa? Nah, itulah. Kita ini enggak boleh apa? Menilai dari suatu jenjang ya. Iya. Jenjang. Sekarang S1. Sekarang S1 apa? Saya, Bu. S1. Kalau S2 itu sampai sopir, kena dulu saya. 2 tahun setengah. S2 itu kena sopir. Ya. Kalau S1 S1 sopir. Oh. Samping sopir. Iya. Samping sopir S2 katanya. Iya. Samping sopir itu S2 kena. Kalau S1 itu sopir, S1 sopir. Kami tiap hari kuliah. Kuliah terus. Kuliah terus dulu. Tiap pagi. Dari sini ke Tanjung Karang berapa tarif tolnya? Tarif tol ini dari sini kan kita langsung ke Kayu Agung. Oh? Keramasan Kayu Agung 50. Nah, Kayu Agung ke kita kan keluar Gunung Sugi nanti. Ya. Oh. Makan mampir sekali. Oh, mampir dulu ya. Iya. Oh, iya. 178.500. Oh. Nah, kita kan dari Gunung Sugi ke Nangkar 27.000. 27. Iya. 27.000 kalau sampai Kalianda itu Kota Baru kita maksudnya Kota Baru ke ini apa ya Kota Baru ke Gerbang Tol Kalianda 41.000. Oh, 300 lah kalau nyampe. Iya. Oh, di jembatan pembatasnya. Iya. Bukan ini. Oh, kan ini. Sudah masuk. Ini jembatan Pemulutan. Oh. Sungai Pemulutan yang terkenal dengan buaya-buaya itu ada sini lah. Buayanya sini Mas. Iya. Wow. Orang-orang hebat lah ini. Pemulutan ya. Buaya. Pawang buaya. Mas.
Raja. Thank you.
Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di rumah makan Gadang Jaya 3 di daerah mana ini? Daerah dekat Gunung Sugi, dekat exit tol Gunung Sugi. Nah, tadi dari gerbang tol Keramasan di Palembang itu ke sini sejauh 245 kilo itu hanya ditempuh dalam waktu 2 jam. Wih, gila, 2 jam lebih lah ya, 2 jam sampai 2 jam setengah kok. 2 jam lebih. Bener-bener tol Trans Sumatera ini bener-bener berpengaruh banget ya. Ini di sini kita istirahat bentar sekaligus ada checkpoint. Jadi checkpoint Damri-nya di sini. Nah, ini bener-bener recommended banget lah Damri ini untuk dari Palembang ke Lampung dan sebaliknya. Waktu tempuhnya tuh bener-bener cepet ya. Dulu kalau belum ada tol, padahal dulu belum ada tol itu dari Palembang ke Lampung tuh bisa berapa ya? Bisa 10-12 jam mungkin ya. Ini sekarang bisa tempuh dalam waktu kurang dari 4 jam bahkan. Wow, bener-bener kerasa banget perbedaan adanya tol Trans Sumatera ini. Ini sebentar lagi sudah sampai Lampung, jadi mungkin 1 jam lagi sudah sampai di Lampung. Waduh, tadi berangkat dari Pul Damri di Palembang jam 2. Gila, bener-bener paling jam 6 sudah sampai di Lampung. Makan dulu, makan sore di rumah makan Gadang Jaya 3. Penguasa udara. Mengendali laut di air. Ini yang kelas eksekutif kalau nggak salah. Wow. Ada juga yang royal gini. Ada juga yang mana? Ada yang ini Ezan kan? Si Ezan ini. Versi ini. Si 1626 ini. Wow. OBJ yang 34 ya. Banyak lah yang bisa jawab dari depan. Royal Pass. Nah ini Royal Pass. Tinggal 825. Ini eksekutif mas ya? Eksekutif nih. Dua mirip. Sekian lama. Nexus intercooler.
lawas. Nasi lawas empuk ya kan. Agak. Pak kita 38 ya, ada yang jalan-jalan ya? 38.